بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب دمر بخير. أما بعد، مسلمين ومسلمات برحمة الله، disambung bacaan kita Kunyatul Musalli, disambung pada muka surat 18 dalam subuh ini, insyaAllah kita akan membicarakan tentang doa-doa yang dibaca selepas daripada salat. Pagi ini kita akan bincangkan tentang doa-doa yang sunat dibaca selepas daripada sembahyang. Untuk terlihat dalam muka surat 18 di akhir perenggan ataupun di akhir kitab, di akhir muka surat kita sambung pada katanya, kemudian dibaca doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik, sambung sikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa ja'alana muhsina bi'qira'ati. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kemudian dibacanya doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was-salamata min kulli dhib was-salamata min kulli ithm wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Habis satu doa. Nah, jangan sambung. Nah, yang selepas itu doa lain pula. Baik, di antara doa yang sunat kita baca selepas daripada sembahyang ialah doa ini, ya, iaitu Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu mujibati rahmatik, sebab-sebab bagi mendapat rahmatmu. Ya, aku memohon kepadamu ya Allah sebab-sebab bagi mendapat rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan juga aku memohon kepada engkau ya Allah akan sebab-sebab untuk mendapatkan keampunan. Wa azaima maghfiratik, maknanya sebab-sebab yang yang mewajibkan keampunan, sebab-sebab yang mewajibkan keampunan. Maknanya amalan-amalan yang secara yakinnya mendapat keampunan Allah. Nah, ini antara doa yang baik yang sewajarnya kita baca setiap kali selesai sembahyang. Ya. Yang pertama, kita memohon kepada Allah kita mendapat sebab-sebab untuk beroleh rahmat.
kita minta kepada Allah supaya kita mendapat sebab-sebab yang memperoleh rahmat, iaitu kita memohon kepada Allah supaya kita dapat melakukan amalan-amalan dari segi perbuatannya, perkataannya, yang akan menghasilkan rahmat Allah. Doa pendek tuan, tetapi maksud dia itu luas. Jadi Nabi SAW diajarkan doa kepada kita dengan doa yang pendek, ringkas, tetapi maksudnya itu menyeluruh. Ya. Tak sama dengan kita berdoa. Kita ni doa panjang. Doa kita ni berjela-jela panjang. Tetapi kurang apa maksud dan makna ni. Dia kadang-kadang kita doa ni berlalut-lalut. Dia tak mahu. Antara adab kita berdoa ni, kita jangan doa yang terlalu panjang lebar. Ada orang tuan, dia mau doa banyak-banyak. Ya, mau doa ni panjang, mau kurang-kurang dia setengah jam doa. Doa dia terlalu banyak kita minta ni, tak padan dengan amalan kita. Itu antara perkara yang kurang adab dalam berdoa. Kita minta macam-macam, tetapi kita tak berusaha ke arah ke arah doa yang kita minta. Ya, minta macam-macam, tetapi kita tak berusaha ke arah. Jadi dia cukup dengan doa yang pendek. Nanti dia baca doa pendek-pendek, tapi doa tu lengkap. Dia tak sama dengan kita. Kita baca doa panjang. Dan kata guru saya, dia kata Syekh Mustafa Al-Buha, dia bersama di sini kali kan, kita ingat Syekh Mustafa Al-Buha, dia kata jangan kita antara adab doanya, jangan kita terlalu mengkhususkan doa itu, kurang dari segi adab. Adab-adab berdoa, jangan kita doa yang terlalu khusus, khusus sangat. Contoh dia macam mana? Kita minta doa, ya Allah, ya Tuhan, aku minta, ya Allah, supaya kau kurniakanlah kepada aku harta mesti. Itu doa khusus kan? Jadi kita tak ada kenderaan. Kita tak ada kenderaan. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan, kau permudahlah segala urusan, urusan dunia aku. Berilah kemudahan untuk aku bergerak dari satu tempat ke satu tempat, contohnya. Kita minta doa yang lebih umum. Ya. Ini tak. Dia minta doa itu khusus itu. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak dalam segi-segi. Kemudian dia guna motor besar dua biji. Ya. Satu untuk aku, satu untuk bini aku. Yang itu tak boleh tegak. Itu antara perkara yang dilarang dalam doa. Ya. Dan kita mengkhususkan permintaan kita. Ya. Dengan mengkhususkan permintaan kita. Ini terlalu apa nama? Khusus agak ni bermakna seolah-olah kita memaksa Allah Ta'ala bagian. Bila tak dapat, mula. Kan? Jadi kita jangan jadi hamba budak-budak. Kan? Dua untun kita, anak-anak kita kan. Cik untun nak benda tu juga. Kita nak bagian ni, tak bagi. Tak boleh. Itu bukan adab dalam berdoa. Lah. Itu kata guru saya. Dia kata macam tu. Jadi doa yang Nabi ajar ni adalah doa yang terbaik. Doa ni dia umum, tetapi dia merangkumi semua. Apa yang kita nak tu merangkumi semua, dunia akhirat. Jadi antara ni dia kata, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, ya Tuhan, aku sesungguhnya aku minta kepada engkau, ya Allah, supaya engkau berikan sebab-sebab yang mendapat rahmat. Mujibat rahmatik ialah sebab-sebab bagi rahmat, iaitu segala perbuatan dan perkataan yang dapat menghasilkan rahmat Allah. Jadi makna apa yang kita buat dalam dunia ni, kita minta supaya perbuatan atau perkataan yang kita ucapkan itu akan terhasil rahmat Allah. Itu yang baik. Ya. Mana dalam kehidupan kita, setiap perbuatan yang kita lakukan akan dapat rahmat Allah.
setiap perkataan yang kita ucapkan mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Jadi khair ataupun kebaikan itu ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'aza imama wa'firat. Kita minta yang keduanya ialah perkara-perkara yang mewajibkan keampunan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon segala perkara yang mewajibkan keampunan. Ya, asa imama wa firati, makna perkara-perkara yang mewajibkan keampunan, yaitu segala amalan yang pasti mendapat keampunan Allah. Segala amalan yang pasti mendapat keampunan Allah. Makna kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita, berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang akan mendapat keampunan Allah. Tak kira lah apa-apa amalan. Ya. Sebab tu doa ni dia umum. Dia tidak, bila umum ni doa dia akan maknanya luas dan lengkap. Kalau doa tu khusus, khusus itu ya. Ya. Baik. Yang ketiganya, wal ghanimata min kulli birri. Wal ghanimata min kulli birri. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, al ghanimata min kulli birri. Makna dia, kita minta al ghanimah, iaitu ghanimah ini asalnya harta rampasan perang, asalnya maknanya harta yang diperoleh daripada harta yang banyak yang diperoleh daripada rampasan dalam peperangan. Tapi maksudnya di sini kita minta kepada Allah Ta'ala amalan-amalan yang membawa kepada bir, ya, kebajikan. Ya. Kita minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, berikan kepada kita ghanimah, iaitu amalan-amalan yang baik, ya, yang banyak. Ya. Amalan-amalan yang baik. Dan seperti kita mendapat harta rampasan perang. Itu maksudnya. Dan yang ketiganya, wassalamata min kulli ithmin. Wassalamata min kulli ithmin. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan daripada segala dosa. Keselamatan daripada segala dosa. Itu yang keempat, minta supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sebarang dosa di dalam dunia ini. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala dosa. Jadi lengkap doa yang kita minta apa, supaya kita peroleh kebaikan yang banyak. Al-ghanimata min kulli birri, kita memperoleh kebaikan yang banyak daripada Allah. Dan juga kita minta selamat daripada setiap dosa. Yang kelima ni, wal fawza bil jannati. Kita minta kepada Allah Ta'ala akan kemenangan dengan memperoleh syurga. Al fawza makna kemenangan dengan memperoleh syurga di hari akhirat. Wan najata minan nar, dan yang terakhir kita minta supaya an najata minan nar, iaitu kelepasan ataupun kejayaan daripada masuk api neraka. Ya. An-najata maknanya kelepasan daripada neraka. Nah, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara yang kita minta dalam doa. Baik, ini antara doa maksud, doa terbaik. Doa yang diajar oleh, yang dibaca oleh Nabi dan diajar oleh Nabi SAW kepada umat dia. Jadi di antara doa mahfuz dengan doa ghairil mahfuz, doa mahfuz ni makna doa yang dibaca oleh Nabi dan yang diajar oleh Nabi kepada umat, ya,
dan doa dengan yang doa yang dibaca ataupun yang direka oleh kita sendiri ya, ataupun doa yang di yang ditulis oleh ulama. Antara dua doa ni, yang mana lebih baik? Doa yang lebih diutamakan ialah doa yang di ajarkan oleh Nabi. Pada doa tu, doa daripada mulut Nabi sendiri. Biasanya doa yang mulut Nabi ini doa yang terbaik, doa yang ringkas dan lengkap, doa yang datangnya daripada wahyu Allah. Sebab tu doa, antara dua doa, pada doa karangan ulama dengan doa yang daripada mulut Nabi, doa daripada mulut Nabi itu lebih utama kita baca. Bukan kata dengan baca doa ulama karang ni ataupun doa yang kita karang sendiri itu tak boleh baca, tak. Tapi kita jangan kita tinggalkan doa Nabi baca, kita baca doa kita reka sendiri, kita nak. Ada tak? Kita baca doa maksud daripada Nabi, doa yang Nabi baca, kemudian barulah kita iringi dengan doa kita. Ya, iringi dengan doa kita sendiri ataupun doa yang dikarang oleh ulama, tak ada masalah. Ya. Baik. Nah, kemudian doa yang kedua, Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa. Allahumma ighfir lana, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah bagi kami dosa kami. Warhamna, dan kesian belaslah kami, ya, kasihanilah kami. Waridha'anna, dan redha'lah daripada kami. Wa taqabbal minna, dan terimalah segala amalan kami. Nah, itu antara doa yang dibaca oleh Nabi. Lagi sama, wa adkhilnal jannata wa najina minan nar. Masukkan kami ke dalam syurga dan selamatkan kami atau lepaskan kami daripada azab neraka. Ini doa yang kedua lah. Jadi sampai kata wa najina minan nar. Kemudian lagi doa dia, wa aslih lana sya'nana kullahu, dan perbaikilah bagi kami segala urusan kami kesemuanya. Wa aslih lana sya'nana kullahu, dan perbaikilah bagi kami segala urusan kami sekalian. Ini pun antara dunia akhirat. Doa dunia akhirat. Kita minta Allah Ta'ala perbaikkan segala urusan kita, segala keadaan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Baik, sambung. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku memohon kepadamu as-sabata fil amri, tetap dalam satu-satu urusan. As-sabat maknanya tetap. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala bagikan kita kekuatan hati, ya, kita tetap di atas satu-satu urusan yang kita buat. Kita tak teragak-agak. Ada orang yang dia ni tidak mempunyai keazaman dan ketetapan pada hati. Buat ni pasal tak lepi, nak buat ni pula, nak buat yang ni pula. Alah, semua tak lepi. Tak, kita nak supaya Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan pada hati kita dalam satu-satu perkara. Wal'azimata, dan yang kedua, yang kedua ni, wal'azimata warusti, warusda ni, wal'azimata warusda ni. Sebenarnya di sini, dalam riwayat yang kita lihat dalam kitab lain, doa ni yang betulnya wal azimata ala rusdi, ya, wal azimata ala ar-rusdi, bukan war rusdi. Nah, itu ada sedikit pembetulan di situ, ada sedikit pembetulan. Jadi kita kena perbetulkan itu tanda doa, ada sedikit kesilapan cetakan, kesilapan dalam cetakan. Wal azimata ala ar-rusdi, wal azimata ala, waw tu tak ada, waw tu tak ada,
alam, ain, laf, lam, kemudian apa nama, alif, ya, ain, laf, alif, ada upaya wal azimata ala rushd. Itu yang betul. Yang kedua, kita minta supaya Allah Ta'ala beri azimah, ya, ala rushdi, iaitu Allah Ta'ala beri pertunjuk Allah Ta'ala beri al-azimah, iaitu kesungguhan di atas mendapat pertunjuk. Maksudnya Allah Ta'ala memberi kesungguhan di atas perkara yang baik dan benar, ya? Di atas perkara yang baik dan benar. Wal azimata ala ar-rusyd, itu kena kita kena betul, ya. Ini saya baca balik. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala ar-rusyd, ya. Waw tu kena ganti dengan ala, kena ganti dengan ala. Wal azimata ala rusyd, al azimah maknanya bersungguh-sungguh. Kita minta Allah Ta'ala beri kekuatan ataupun kesungguhan kepada kita ala rusyd, di atas kebaikan dan juga kejayaan dan juga perkara yang betul. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan kita memohon supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk bersyukur di atas nikmat, ya. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku mohon kepada engkau ya Allah syukra ni'matik, menjadi orang yang bersyukur akan nikmat. Dan wa husna ibadati, dan aku memohon kepada engkau ya Allah husna ibadati, elok ibadatku kepadamu. Walisanan salihah, dan juga aku memohon kepadamu lisanan salihah, lidah yang benar. Nah, kita tak jadi orang yang berbohong dan dusta. Wa qalban salima, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita hati yang sejahtera, hati yang tenang, ya, yang lapang dan sebagainya. Baik. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan dengan engkau ya Allah, min syarri ma ta'lam, daripada kejahatan apa yang engkau ketahui, ya. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, aku memohon dengan engkau ya Allah daripada kejahatan apa-apa yang engkau ketahui, ya. Maknanya kita mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu kejahatan itu maknanya. Wa astaghfiruka mimma na'lam, ya. Wa astaghfiruka mimma na'lam. Di sini pun ada sedikit pembetulan, ya. Mimma ta'lam, ya. Yang barangkali yang betulnya mimma ta'lam, bukan na'lam. Ta'lam, ta'lam, ganti nun. Wa astaghfiruka, dan aku memohon keampunan kepadamu ya Allah, mimma ta'lam, daripada dosa-dosa yang engkau ketahui. Nampak? Kita minta keampunan kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang Allah Ta'ala tahu, yang kita tak pasti, yang kita tak sedar, ya. Kadang-kadang ada dosa yang kita buat, ada dosa yang kita buat, kita tak sedar bahawasanya perbuatan yang kita buat itu dosa di sisi Allah. Yang dia benda yang empat. Pasal apa? Itu kelemahan diri kita, kejahilan kita. Perkara dosa ini, kita nak tahu satu benda yang kita buat itu dosa ataupun tidak, kita kena belajar, kita kena ada ini, ya, tak ada jalan lain. Jadi kadang-kadang ada benda tindakan yang kita buat itu menjadi dosa. Kita tak pasti benda dosa ke tak, sebab benda ni orang biasa buat. Contoh lah tuan-tuan, satu contoh mudah saya nak tengok, ya. Yang ni yang hari-hari kita buat, yang kita tak sedar. Selalunya kalau
Dulu-dulu kita dengar ini orang-orang warak ni ada. Bukan masalah warak ni, masalah yang ni. Semua orang kena tahu. Bukan masalah warak. Kalau kita masalah warak, hanya bagi orang-orang alim ni. Ya. Kita orang biasa tak apa. Oh jangan. Salah. Ya. Contohnya, kita menggunakan apa nama tanah orang lain tanpa izin. Ah, kami tahu yang ini sekarang. Kita guna tanah orang lain tanpa izin. Contohnya apa? Contohlah, tanah kita ni, kita buat bendang. Kalau kata kita buat bendang tu, batas kan? Ada batas. Lah, batas dari kita pergi, apa nama, cangkui batas. Cangkui batas tu, kita genjok pergi tanah orang. Kan? Dan dia ada batas tengah-tengah tu, memisahkan di antara tanah kita dengan tanah orang ni. Ya. Kita pun cangkui sikit-sikit, batas tu genjok pergi tanah orang. Jadi, contoh batas tu katalah ada sekaki. Ataupun dua kaki batas. Kita cangkui batas tu pergi dalam tanah orang. Jadi, tanah kita tu, yang batas tadi ni duduk antara dua tanah. Tanah kita dengan tanah orang. Kita cangkui pergi tanah orang, kita dah makan tanah orang. Tanah dah jadi suci, tanah kita jadi banyak. Itu apa ya? Yang tu kita kata-kata kita merampas harta orang lain secara tidak sedar. Ya? Yang tu banyak berlaku dulu. Ya? Ataupun kita peranggan. Ya? Peranggan tu kita genjok. Ha, ni peranggan tanah kita lah. Tanah rumah ke, tanah kebun, tanah apa tak kira lah. Kan? Peranggan tu kita tak suka dah. Kan? Dia ada batu peranggan dia kan. Tapi kita nak genjok sikit. Kan? Genjok sikit. Genjok sekaki. Bila genjok sekaki, tanah kita dah ambil tanah orang sekaki. Daripada peranggan asal yang disuka. Kita pun buatlah apa-apa tanah pokok ke apa-apa. Itu pun dia kira kita rampas. Ya? Kita tak sedap pun. Alas sikit, ya, sekaki pun kira. Bukan masalah kira lah. Masalah, apa nama, sekaki pun tanah bining lah ni, bapak. Haa, kena kira duit. Ya. Sekaki kalau ni, di mana, di contohnya, di baling ke, atau di grip ke, tanah lautan tak bawa lah bapak kaki ni. Ni tanah dalam bulan ni. Sekaki kalau kata 20 orang ni, macam kalau kata sekaki, takkan kita ambil sekaki. Sekaki tu panjang tu sampai ke belakang rumah kita tu 40 kaki. Ya, 40 kaki. Ha, kali sekaki persegi, kali sekaki dapat 40 kaki persegi. Ha, dah berapa lah. Kali 20 orang ni. Banyak juga tu dia. Jadi kita dah ambil tanda orang. Walaupun sikit. Ya? Walaupun seinci pun tak boleh jika rampak. Itu dosa yang kita tak sedar. Ya? Jadi kita minta izin, tak apa lah. Kita nak guna, tak apa. Kalau dia tak minta sewa, tak apa. Kalau kita nak ni, nak guna juga. Kadang-kadang kita nak buat parit, nak buat apa ke, minta izin. Ya? Minta izin daripada kadang-kadang tanah pun wadik kita ataupun jiran kita kan, minta izin. Kita toleransi dengan dia. Buat dia kata, mau guna lah. Sikit dia nak guna buat pagang, buat parit. Tak ada masalah. Jadi antara hak kata, kita buat dosa yang tak sedap tadi, yang ni mungkin banyak orang nampak lah masalah ni. Ya? Banyak orang nampak masalah ni. Antara yang orang tak sedap lagi, kita guna tanah orang tanpa izin. Ya? Yang tu biasa lah. Kita contohlah kita meletakkan kenderaan di kawasan tanah orang. Ya, jadi banyak orang tak sedar yang kata jadi dosa. Ya, kita kenderaan kita tu kita letak dalam kawasan rumah orang tanpa minta izin dia. Dia tengok, ya, kiri kanan payah ni nak pergi dalam mana ni masuk rumah orang tuan. Ya. Lepas tu kita terus dia pergi buat urusan kita. Nah, kawan tu dia nak misi rumput, dia tengok kereta kita ada.